Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Nama saya Rifana Nofarisha binti Muhammad Fitri. Saya merupakan pelajar tahun 4 Inwati di Sekolah Kebangsaan Permatang Bulu. Hari ini saya akan membuat ulasan tentang buku yang bertajuk Impian Angin. Buku ini ditulis oleh Megat Muhammad Faris dan diterbitkan oleh Anna Muslim Sdn Bhd pada tahun 2017. Buku ini mempunyai 78 muka surat dan 13 bab. Semua orang pasti ada impian kan? Dalam cerita ini mengisahkan seorang budak yang bernama Iman Amani. Amani suka bercerita kepada mama, papa dan Alung. Amani mempunyai dua orang kawan iaitu Yasmin dan Balkis. Amani juga penuh dengan impian dan cita-cita. Impian Amani ingin menjadi anak yang baik dan soleha. Cita-cita Amani pula ingin menjadi seorang juruterbang muslimah. Amani ingin membawa atuk, nenek, papa, mama dan Alung terbang bersama Amani. Jadi Amani takkan berhenti berusaha dan berdoa kepada Allah. Bagi saya, buku ini sangat senang difahami kerana ia menggunakan laras bahasa sangat sesuai untuk murid-murid sekolah rendah dan ia memberikan motivasi dan inovasi kepada kita untuk mencapai impian dan cita-cita. Nilai mulia saya dapat dari buku ini adalah sentiasa berusaha dan berdoa kepada Allah. Sekiranya kawan-kawan ingin tahu lebih lanjut, kawan-kawan bolehlah dapatkan buku ini di pusat sumber sekolah atau di kedai buku yang berhampiran dengan rumah kawan-kawan. Jadi, sampai sini sahaja cerita saya kawan-kawan. Semoga berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.